Luruskan dulu nih niat. Nikah pahalanya besar. Dua rakaat dari orang yang sudah nikah itu lebih afdol daripada 82 rakaat dari orang yang jomblo. Sing jomblo-jomblo entang rapi. Saya sholat 2 rakaat, semen Joko sholat 70 rakaat. Besok ditimbang akeh aku. Bagi siapa orang nikah 2 rakaat saja nilainya lebih afdol daripada 82 rakaat, bagi mereka yang nikah semata-mata karena Allah, enggak nuruti nafsu, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat sosok calon istri solihahnya luar biasa, pribadinya, mentalnya luar biasa. Mas, inna min sunnati an-nikah. Sungguh diantara sunnahku itu nikah, Mas. Ya wiritan iku sunnah, tahajud ya sunnah. Tapi sunnahku iku gak wiritan tok, Mas. Nikah ya termasuk sunnahku. Rasamu sunnahku iku selawatan tok ngono ya ora. Nikah bareng, Mas. Ngopi tok ae. Nih lho, sing rapate enake dawuhe Nabi. Syirarukum uzzabukum. Sejelek-jelek orang diantara kamu, uzzabukum orang-orang yang masih jomblo diantara kamu. Nah, kulo sregep tahajud, masuk sejelek-jelek orang, tetap sejelek-jelek orang, wong jomblo. Kriteria wanita yang solihah. Seperti yang digambarkan Quran, asarobu intallaqakunna ayyubtilahu azwajan khairam minkunna. Apa istri yang lebih baik itu? Kriteria lebih baik itu muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, saihatin, sayyibatu abkar. Muslimah, muslimah itu di samping dia Islam juga ada sifat taslim, apa, menyerah kepada hukum Allah. Mukminat, keimanannya kuat, intelektualnya kuat, keyakinannya 100%. Dia ilmuwan, dia mampu membuktikan kebenaran Quran Sunnah yang itu menguatkan iman. Mukminat. Terus qanitat, taat beribadah. Kalau kepada Allah yang gaib saja taat, apalagi kepada suami. Terbiasa taat pada Allah, maka dia kepada suami juga akan taat. Taibat, gampang bertaubat. Jadi bukan ngaku benar, tapi malah ngaku salah. Ngapunten Mas, kula sing salah. Lek royoan benar mesti tukaran. Lek royoan jaluk ngapura mesti damai. Saihat, ora kedonyan. Zuhud, sregep poso. Jadi sopone ning pengajian, hemat gitu loh. Pandai mengatur keuangan. Kalau semua kriteria itu sudah dimiliki, rondo api perawan yolue sayyibatu wa bakaro. Nggak peduli bah rondo bah perawan api.